Otoritas Pelabuhan Feri Gorontalo pastikan dua kapal siap layani para pemudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Dua kapal untuk pemudik Lebaran yakni kapal motor Mointi yang melayani rute keberangkatan Gorontalo Pagimana. Lalu KM Tuna Tomini melayani rute keberangkatan Gorontalo Wakai Ampana. Aswin Lamusu, Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo mengatakan kedua kapal tersebut telah menjalani pemeriksaan atau round check. Ia pun menambahkan akan melakukan penambahan trip apabila terjadi lonjakan penumpang yang akan menyeberang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!